Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Munandar. Profesi saya sebagai terapis gigi dan mulut. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan preparasi ya pada gigi asli untuk melihat bagaimanakah bentuk daripada saluran akar. Jadi buat teman-teman, jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana daripada bentuk saluran akar gigi ya. Ini ada dua gigi yang akan kita lakukan preparasi. Jadi gigi pertama yang akan kita lakukan preparasi itu pada gigi ini ya, gigi dan incisivus ya. Hati-hati ya. Ini adalah lapisan paling tipis atau bisa disebut dengan kamar pulpa. Bisa kita lihat ya, ini adalah saluran akarnya ya. Nah, inilah nampak daripada saluran akar gigi. Ini selanjutnya akan dilakukan perawatan saluran akar. Ini akarnya cuma satu ya. Lebih jelasnya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan reparasi pada gigi molar ya. Jadi bisa kita lihat ada berapa jumlah akarnya ya, jumlah saluran akarnya. Thank you.